Seorang wanita asal Salatiga rela melepas jabatan menterengnya, yakni sebagai pramugari. Wanita ini rela tak lagi menjadi pramugari lantaran menikah dengan seorang pria tampan asal negara Turki. Mantan pramugari ini lantas mengaku gabut di rumah hingga melakukan hal mulia ini. Cerita menarik, April mulanya berawal dari pertemuan dengan sang suami di salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Ceritanya pun sempat diunggah di YouTube mereka. Berbeda dengan banyaknya cerita pernikahan beda negara melalui aplikasi dating online, pramugari cantik asal Salatiga ini mendapatkan jodoh penumpangnya sendiri, Jackie Kos, seorang pria kebangsaan Turki. Wanita asal Salatiga, Jawa Tengah ini aktif membagikan kegiatannya di akun YouTube miliknya, Azzejorni. Konten yang diunggah pun sangat beragam, mulai dari konten jalan-jalan, kuliner, hingga kehidupan keluarganya di Turki. April sendiri awalnya tak ada niatan untuk menjadi seorang YouTuber. Hal ini bermula dari saat dirinya mulai menetap di kota Samsun, Turki pada tahun 2018 lalu. Sebagai ibu rumah tangga yang dulunya sibuk bekerja, April merasa beban bosan hanya berada di rumah. Ia pun iseng mengunggah video dirinya honeymoon di Kapadokia bersama sang suami Jackie Kos. Videonya itu pun mendapatkan banyak penonton dan komentar positif dari para netizen. Ada beberapa alasan sih karenanya. Yang pertama, awalnya gabut. Biasanya sebelum menikah kan bekerja dan banyak bertemu orang. Jadi mikir mau ngapain di rumah aja waktu itu. Nah ya udah iseng aja dulu buat YouTube sekalian mendokumentasikan buat kenang-kenangan, ucapnya. Selain itu ia juga senang traveling dan mendokumentasikan setiap momen. Tak hanya ingin menyimpan momen itu sendiri, April juga ingin berbagi pengalamannya mengunjungi suatu tempat kepada orang lain dengan mengunggahnya ke YouTube, sehingga kontennya bisa menambah pengetahuan orang-orang menonton videonya. Terus juga kan memang hobi jalan-jalan, jadi sayang juga kalau nggak divideoin. Mana tahu teman-teman yang belum berkesempatan pergi ke tempat-tempat yang udah kita kunjungi bisa juga ikutan jalan-jalan virtual, nyenengin orang lewat video juga kan. Tak hanya itu saja, April juga yang aktif membuat konten dengan suaminya ini juga berharap konten yang ia buat bisa menginspirasi. Menariknya, untuk konten YouTube sendiri, April sendiri memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam membuat konten YouTube. Hal ini memang sesuai target konten yang ditunjukkan kepada penonton Indonesia. Apalagi sang suami kini telah fasih berbahasa Indonesia. Namun April sendiri menyelipkan bahasa Turki dalam konten-kontennya sehingga ia tetap bisa mengedukasi penonton dengan bahasa asing. Kini akun YouTube-nya pun sudah berkembang cukup pesat. Ia kini telah memiliki subscriber lebih dari 3.000 dengan jumlah video puluhan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.